Yes, Kusumo Channel Jelajah Misteri. Sekarang saya berada di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga pada situs makam Syekh Hasan Mukhtori. Mari kita lihat bersama. Oke, guys, ini kita sekarang berada di kediaman Bapak Juru Kunci Syekh Hasan Bukhari yang sekaligus juga pernah trahnya langsung sebagai cucu, sehingga kita nanti bisa mengetahui sejarah, meskipun secara singkat ini guys, tentang keberadaan Syekh Ahmad Bukhari di daerah sini atau di Desa Selakambang sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nepangaken saya Kusumo, YouTuber Jelajah Misteri dari Purwokerto. Bapak asma sinten? Asma saya Ahmad Bukhari. RT RW Pak yang komplit. Ya, RT 2 RW 3. Desanya Pak? Selakambang. Kecamatan? Kaligondang. Kabupaten Purbalingga. Begini Pak Ahmad Khudori, saya mohon informasinya tentang Syekh Ahmad Khudori itu pernah mbah atau bujuk itu Pak sama Bapak? Anu, eyang. Berarti Bapak cucu ya Pak ya langsung? Iya, iya cucu. Ya, ini gini Pak, ini Mbah Ahmad Khudori asli dari mana Pak? Dari Selakambang saja. Ahmad Bukhari, anu Syekh Hasan Bukhari ya Pak ya? Iya. Itu berarti asli Selakambang. Selakambang. Menurut cerita di sini merupakan pengawal pribadi Bung Karno ya Pak ya? Iya, Soekarno ya Bung Karno. Bung Karno. Iya. Itu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan ya Pak ya? Ya, sesudah merdeka itu kan mengawal terus ya. Lalu di sini Pak, menurut kabar juga di sini yang populer bahwasanya Syekh Hasan Bukhari ini merupakan pejuang jadi incaran penjajah khususnya Belanda ya Pak ya. Iya iya. Berulang kali mau dibunuh ya Pak ya. Iya. Tapi ndak mempan itu gimana Pak cerita singkatnya ini Pak? Anu kalau Mbah saya itu kan kalau di apa-apakan nggak jadi. Iya. Nggak jadi. Mau dipoto saja nggak bisa. Oh gitu ya Pak ya. Iya nggak bisa. Sampai sekarang kan nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Iya, sulit di gambar. Inji. Iya. Lalu di sini, menurut cerita yang populer juga, ini kan ada musola sebelah rumah Bapak ini. Itu di sini yang berita yang kita terima itu pernah diberondong Belanda ya Pak ya? Iya, dulu di sana, di rumahnya Mbah. Itu memang diberondong dan Syekh Hasan Bukhari lagi ada di dalam beserta santrinya? Di dalam. Luar biasa. Iya di dalam. Tidak tembus itu Pak ya sama sekali. Tidak ya. Tidak tembus. Lalu di sini Pak untuk apa istilahnya bersiaroh Pak Kuncenje. Iya. Itu hari-hari apa yang biasanya para pesiaroh itu pada apa namanya bersiaroh Pak? Atau mungkin bebas atau hari Jumat Kliwon atau gimana? Kalau itu yang jauh-jauh ya dari Cirebon dari mana saja itu ya sok-sok hari Jumat Kliwon Selasa Kliwon. Ya. Lalu di sini syarat-syarat yang dibawa apa harus bunga atau pakai kemenyan atau tidak perlu Pak? Kalau itu bunga. Oh bunga. Kalau kemenyan enggak sayang kalau saya enggak boleh. Oh gitu ya Pak ya. Jadi khusus bunga saja. Iya, istilahnya saja. Untuk apa istilahnya bersiarah? Ya ya, bunga, bunga mawarnya jadi bunga telon ya. Bunga telon ya Pak, ya, ya mawar merah, mawar putih, kenanga ya Pak ya. Iya iya itu. Untuk ininya Pak, maaf di sini saya mohon informasi singkat yang menjadi kenang-kenangan masyarakat atau keluarga Bapak ini karomahnya apa Pak? Syekh Hasan Bukhari di sini yang sampai sekarang diingat sama masyarakat Pak. Dulunya itu kan, cara bapaknya kan yang mengurusi orang sakit juga itu ya. Dalam dulunya itu kan mengislamkan anak-anak itu. Mengislamkan guys. Inci. Itu kan bahasa ya dulunya. Ya. Iya, iya. Nah, kalau gini itu kan, cara kesenangannya ya. Cara apa-apanya ya saya nggak tahu. Jee. Iya tapi yang jelas di sini orang yang
ilmu agamanya tinggi, iya. juga kesaktiannya luar biasa ya Pak ya, iya. untuk apa melawan penjajah gitu-gitu. Iya, zaman dulu kan dibunuh tapi nggak jadi. Ada-ada saja lah ya Pak ya, yang kebal lah, yang bisa ngilang dan sebagainya ya Pak ya. Iya. Lalu ini Pak, maaf di sini, rata-rata peziarah kalau kemari itu seringnya hajatnya yang paling banyak itu apa Pak? Kalau cerita-cerita sama jenengan. Apa enteng jodoh, apa lancar rezeki, atau di sini minalloh Pak, tidak punya niat Ya, apa-apa, hanya cuman bersiara. terutama ya kepada mbah saya itu terutamanya mendokaan. Yeah. Nah, lalu keduanya ya apa yang dituju, yaitu ya akan minta apa kepada Allah gitu kan. Yeah, yeah. Iya. Rata-ratanya mustajab ya, terkabul hajatnya ya Pak, iya, alhamdulillah. Iya, gitu. Yeah. Ya Pak, terima kasih banyak kita atas informasi singkat tentang sejarah dan keberadaan beliau Syekh Hasan Bukhari di Desa Selakambang ini. Semoga berkah barokah kepada kita semua Pak sekeluarga ya Pak ya. Ya, dan ya. Juga di sini kepada sahabat-sahabat semua yang mendengarkan apa istilahnya sejarah ini dimanapun berada bisa tambah pengetahuan dan wawasan. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang di Matur Nuwun. Letaknya ada di pemakaman umum ini guys, kita dipandu langsung sama Bapak Juru Kunci. Monggo Mbak. Alon-alon mawon nggih. Ya ini jalan licin, ya sini sering hujan. Lumut. Merupakan tokoh kepercayaan Bung Karno sampai dengan beliau menjabat sebagai presiden pada awal kemerdekaan. Ini asli telatah Purbalingga. Sangat nyaman sekali ini, cungkupnya juga sudah permanen. Di pemakaman umum juga sudah ada lampunya guys. Iya, sediakan jika malam hari mengadakan jamaah tahlil, dan sana juga tempatnya juga sudah nyaman sekali. Kita lihat dari luar dulu guys. Ini istrinya guys, istri dari Eyang Syekh Hasan Bukhari guys, ya, Mbak. Ya, kalau yang ini adalah adiknya ya Mbak. Siapa adik, kalau boleh tahu? Adik perempuan. Perempuan ya, adik perempuannya ya, dari perempuan. Nyainya Bapak. Atau dari istrinya berarti ya Mbak? Ya dari istrinya. Dari istrinya aja. Iya. Assalamualaikum, Pak Syekh.
Ya guys, saya rasa seperti itu liputan saya di situs makam Syekh Hasan Bukhari. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Salam rahayu.